kapal induk, rombongan wisata dari Dinas Pariwisata Kampar. Terbalik, kapal induk BPBD Pak Kampar sampai hari ini, saat ini penumpang belum dapat kami pantau. Cuma sebagian kami tengok di tepi sungai ada yang pingsan, entah selamat entah belum. Kami akan melihat perkembangannya. Ya Allah, tolong. Terima kasih dan nombor DA Batu Panjang. Banyak tolong bang. Satu. Ya, yang dalam di daerah di kawasan. Pariwisata dari Pekanbaru yang akan melihat bagaimana wisata yang ada di Kabupaten Kampar sehingga difasilitasi oleh Pemda dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan di wilayah daerah Kutu Kampar. Yang awalnya kapal itu bergerak dari Puncak Kope, dari wisata Puncak Kope kemudian bergerak menuju ke Pulau Putih. Pada saat akan berbelok ke kanan, itu ternyata oleng sehingga mengakibatkan terbaliknya kapal Banawa Nusantara 58.